Belakangan ini terdengar kabar Lesti Kejora akan bermain dengan suaminya Rizky Billar di sinetron Jodoh Wasiat Bapak atau JWB. Produser JWB2 Ferry Fernandez memberi tanggapan terkait kabar Lesti Kejora yang akan tampil di JWB2 dengan Rizky Billar. Ia pun membeberkan beberapa fakta terkait jalan cerita serta peran yang akan dimainkan Lesti Kejora di JWB2. Saat ditemui, Ferry Fernandez mula-mula mengonfirmasi bahwa Lesti Kejora akan bermain di JWB. Namun, ia belum mengungkapkan tanggal pasti Lesti Kejora akan muncul di sinetron JWB2 bersama Rizky Billar. Itu karena ia harus menyesuaikan jadwal pertemuan kembali dengan Lesti Kejora untuk membicarakan peran. Ada sih, tapi tanggalnya belum karena ia masih harus duduk bareng lagi. Karena kan ada infonya dia Lesti Kejora mau honeymoon. Aduh, skedulnya lagi padat, ujar Ferry Fernandez. Ferry Fernandez mengonfirmasikan bahwa jalan cerita yang akan dimainkan Lesti Kejora dan Rizky Billar di JWB2 sudah disiapkan. Namun, ia belum mau membeberkan jalan cerita tersebut hingga keluar jadwal tayang pasti. Udah ada jalan ceritanya, keren kok, kata Ferry Fernandez. Sementara itu, Ferry Fernandez menyebut bahwa masih menunggu konfirmasi tanggal dari Lesti Kejora untuk bertemu kembali dan membicarakan skenario. Ia bahkan berkata telah membahas karakter atau peran yang akan dimainkan oleh Lesti Kejora di JWB2. Kalau skenario buat Dedek, belum karena kita kan belum deal tanggal. Jangan sampai kita nulis, tapi nggak dipakai skenarionya. Sayang, jadi nanti dulu, terang Ferry Fernandez. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.